Komedian Kiwil kembali menuai kontroversi. Lantaran anak Kiwil dikabarkan rela narik ojek demi hidupi ibunya. Namun sebelum nonton lebih lanjut, mohon bantu admin subscribe channel ini dulu. Agar kita semua diberikan pahala. Amin. Kalau sudah, silakan simak videonya. Sosok Rohimah, mantan istri Kiwil meradang karena merasakan dibohongi usai bercerai dari sang komedian. Kondisi keluarga mantan istri Kiwil diungkapkan Rohimah sembari terisak tangis. Anak Bang Kiwil, Abang Nanda. Asal Abang tahu, Abang pun tahu. Sampai dia ngojek loh Bang buat makan kita. Asal Abang tahu, dia saking kasihan dengan bundanya. Sampai dia ngojek loh Bang. Bang Nanda tuh ngojek loh ya. Mengaku sakit hati membuat Rohimah meradang. Dan mengungkap nestapa keluarganya hingga anak Kiwil harus ngojek. Demi memenuhi kebutuhan hidup. Dilansir dari laman kompas.com, komedian pemilik nama asli Wildan Delta itu memang telah resmi bercerai dengan Rohimah pada tanggal 10 Maret tahun 2021. Untuk kasih makan ibundanya sama adik-adiknya. Sampai sebegitunya Bang Kiwil sama anak. Tadi itu untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya Bang Nanda tuh ngojek loh ya. Kasihan dikit dong sama kita. Itu Abang sampai Bun, ini aku dapat ngojek dapat 40.000, dapat 35.000, dikasihin semua sama Bunda. Saking nunggu transferan dari ayah, oke kita nalar lah ya. Kita nalar ayah dalam keadaan susah juga. Tapi nggak kayak begini, kondisi susah tapi ngabarin gitu loh. Jadi kita paham. Padahal Rohimah dan Kiwil telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu Rizky, Rizka, Raswildan, dan Rizli. Sebelumnya, Rohiman telah rela berbagi suami dengan mantan madunya, Meggy Wulandari. Meggy Wulandari lebih dulu bercerai dari Kiwil, dan kini telah hidup bahagia dengan pengusaha tajir asal Bon bernama Haji Muhammad. Belum genap 6 bulan bercerai dari Kiwil, Rohimah mengaku kehidupan keluarganya tengah mengalami kesulitan. Bahkan, ia juga menyebut anak pertama Kiwil, kini berprofesi sebagai tukang ojek demi membantu perekonomian keluarga. Hal ini seperti yang terlihat pada unggahan video YouTube Surya Citra Televisi SCTV pada tanggal 31 Agustus tahun 2021 lalu. Maaf punten banget Bang Kiwil, sampai anak Bang Kiwil, Abang Nanda sampai dia ngojek loh Bang buat makan kita, ungkap Rohimah penuh amarah. Tak kuat menahan sakit hatinya. Tangis Rohimah pecah saat mengungkap kondisi hidupnya dan anak-anak Kiwil saat ini. Asal Abang tahu, dia saking kasihannya sama bundanya, sampai dia ngojek loh Bang. Bang Nanda tuh ngojek loh ya untuk ngasih makan ibundanya sama adik-adiknya, tegas Rohimah lagi. Tak sebatas itu, Rohimah juga mempertanyakan tanggung jawab mantan suaminya. Sampai segitunya Bang Kiwil sama anak-anak, kasihan dikit dong sama kita, ungkapnya lagi. Rohimah bahkan menyindir sang mantan suami yang tak bertanggung jawab lagi seperti dulu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kita semua dijauhkan dari segala godaan. Amin.